Halo pemirsa, selamat malam. Sebuah pabrik onderdil mobil di kawasan industri Sentul Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Dua orang pekerja luka akibat kebakaran tersebut. Api mulai berkobar sejak pukul 3 sore, membuat sekitar 2.000 karyawan yang sedang bekerja berhamburan keluar menyelamatkan diri. Kebakaran ini menghanguskan bangunan PT Prima Lestari Nusantara dan dua pekerja luka-luka. 30 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Api sulit dipadamkan akibat banyaknya bahan yang mudah terbakar dan kencangnya angin yang berada di kawasan tersebut. Sejumlah perusahaan yang letaknya berdekatan dengan lokasi kebakaran berusaha mengevakuasi karyawannya. Asap tebal yang diakibatkan kebakaran juga mengganggu para pengendara di sekitar tol Jagorawi.